بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه وسلم. تبتوان بمبوان مسلمين مسلمين يا ربي تسكن رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amma ba. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini 4 Muharram 1440 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2020, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam majlis ilmu ini secara maya, walaupun kita tidak berada di satu majlis, tetapi kita, tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini, akan sama-sama mendapat insyaAllah kelebihan-kelebihan yang berada di dalam majlis ilmu, ya, seperti mana yang disebut Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai nurawatun min riyadil jannah, seutama dari taman-taman syurga Allah SWT, di mana akan turun kepada kita semua rahmah dan barakah yang dibawa oleh para malaikat dari langit kepada kita di sini, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikurniakan kepada kita sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan kepada kita ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini telah masuk ke telah pun 4 hari berada di dalam bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Masih lagi dalam suasana menyambut tahun baru 1442 Hijriah, di mana kita mengenang kembali peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan kita, pengajaran dalam kehidupan kita
Yang bermakna hijrah ini bukanlah bermakna semata-mata kita berpindah secara fizikal kerana hijrah pada erti kata sebenarnya telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin al-jihadu wal minyah. Tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada hanyalah jihad, hijrah bi jihad dan niat, iaitu perjuangan maknanya untuk mengubah diri kita, mengubah diri kita daripada yang sedia ada kepada yang lebih baik. Dan hijrah itu berdasarkan kepada niat yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, bahawasanya hijrah ini biarlah kerana Allah dan kerana Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kerana mencari keuntungan dunia yang sedikit yang sementara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin semata-mata, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah pun menunaikan solat fardu subuh tadi dan mungkin pagi ini ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin mengikuti kuliah subuh di masjid sebuah masing-masing. Ada antara tuan-tuan dan puan yang mungkin beriadah beriadah bersama ahli keluarga, dan mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang bersantai-santai di rumah sahaja selepas main subuh tadi. Mungkin kaum ibu sedang menyiapkan sarapan, dan mungkin kaum bapa sedang menunggu-nunggu sarapan untuk dijamah sebagai pembuka acara harian kita pada hari Minggu ini, hari Ahad ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat rahimakumullah, kepada yang bersantai-santai itu, jagalah SOP kita supaya kita terhindar dari dijangkiti wabak COVID-19 yang berbahaya ini. Dan kepada tuan-tuan yang bersantai-santai di rumah itu, kalaulah membuka YouTube, silalah langgan, silalah subscribe channel kita Muhammad Azmi 10 MOHD AZFI 10, dan jangan lupa tekan loceng untuk menerima maklumat-maklumat dari channel dari saluran kita, insyaAllah. Ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita akan teruskan dengan pengajian kitab Tafsir Tafsirul Munir Juzuk 30 ini, Juzuk Amal, yang mana kita telah sejak dua bulan yang akhir ini kita telah masuk membincangkan surah Al-Alaq, dimulakan dengan mukadimah pengenalan surah Al-Alaq, dan kemudian diikuti dengan kupasan ilmu tajwid ayat 1 hingga ayat 8 surah Al-Alaq ini, dan juga terjemahan harfiahnya. Maka kita teruskan dengan kita kembali kepada kitab At-Tafsir Al-Munir ini pada muka surat 308 ayat 1 dan 8 ini dikupas oleh penyusun kitab ini almarhum Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi Al-Dimashqi As-Suri di bawah tajuknya Hikmah Kejadian Manusia dan Pengajaran Tentang Membaca dan Menulis. Firman Allah SWT dalam Al-Quran ayat 1 hingga ayat 8 surah Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layatgha, arhustaghna, inna ila rabbikar ruj'a. Sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, bacalah ayat pertama, bacalah dengan ini menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ayat keempat, dia mengajar ini manusia dengan perantaraan pena. Yang kelima, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Keenam, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat ketujuh, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Dan ayat kelapan, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu ini akan kembali. Jadi pertama-tama ini kupasan sebab turun ayat yang ke-6 itu, asbab nuzul ayat yang ke-6.
Ayat yang pertama, yang kelima, kita sudah tahu.